Berita menggemparkan baru-baru ini berlakunya satu kemalangan di antara seorang lelaki Cina dan seorang lelaki Melayu. Didedahkan punca sebenar isu kemalangan yang melibatkan penggunaan kayu baseball. Saksi tampil beri keterangan. Beberapa saksi kejadian sudah tampil memberi keterangan kepada polis berhubung kemalangan di kilometer 293.5 Labu Raya Utara Selatan, arah selatan berhampiran persimpangan South Wild City semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor Senior, Assistant Komisioner Fadzil Ahmad berkata ada antara saksi berkenan tampil sukarela dan ada juga diminta tampil membantu siasatan. Menurutnya akan ada lagi saksi akan membantu siasatan kes berkenaan. Kita sudah buat rekaman percakapan dan siasatan lanjut masih dijalankan katanya hari ini. Harian Metro melaporkan Syed Muhammad Daniel Syed Sakir 29 disahkan meninggal dunia ketika dirawat di Nilai Medical Center semalam. Laporan sebelum ini memetik Fadzil dilaporkan berkata kejadian itu berpunca daripada kemalangan kecil antara Syed Muhammad Daniel dan suspek berusia 40 tahun selepas plaza tol Sungai Besi menghala ke selatan. Difahamkan kereta Syed Muhammad Daniel melanggar bahagian belakang kereta suspek menyebabkan berlaku kejar-mengejar sehingga kenderaan mereka berhenti selepas di persimpangan Bandar Baru Bangi. Menurutnya berlaku pergaduhan antara suspek sebelum mangsa yang dikatakan tidak berpuas hati keluar dari kenderaannya dan membawa kayu baseball dan terus memukul bahagian kepala kereta suspek. Ekoran itu polis menahan suspek serta istrinya berusia 36 tahun untuk membantu siasatan kes berkenaan yang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Suami istri itu direman 7 hari bermula hari ini hingga 17 Ogos ini untuk siasatan lanjut katanya. Tambahnya lagi, kejadian itu adalah berpunca daripada isu kemalangan jalan raya dan tiada kena-mengena dengan isu perkauman seperti yang tular. Terdahulu, wartawan Harian Metro melaporkan mangsa meninggal dunia selepas berlaku pergelutan dengan suspek dalam kejadian jam 1.40 petang semalam. Selepas itu, berlaku pergaduhan antara suspek dan mangsa menyebabkan beberapa pemandu lain turut berhenti dan menenangkan mereka sebelum kembali ke kereta masing-masing, katanya dalam kenyataan hari ini. Kata Fadzil lagi, mangsa yang tidak berpuas hati kemudian keluar dari keretanya dengan membawa kayu baseball dan terus memukul bahagian hadapan kereta suspek. Suspek kemudian memandu kereta ke hadapan dalam keadaan tergesa-gesa dan terlanggar mangsa. Tambahnya lagi, kejadian itu menyebabkan mangsa tersepit di antara kereta suspek dan penghadang jalan katanya. Beliau berkata mangsa dibawa ke Nilai Medical Center dan disahkan meninggal dunia ketika dirawat. Abang cari pasal. You cari pasal, saya nampak di sana. Dia mau langgar saya. Lagi dia tunjuk saya macam ni. Dia sengaja tunjuk saya. Saya bayar polis sepang sana. Ambil gambar. Boleh ambil saja. Menurut daripada paparan video ini, lelaki Cina tersebut sedang ingin menarik lelaki Melayu tersebut sambil dengan amarahnya. Dan dipercayai dalam video ini, mangsa adalah yang sedang tunduk dengan mengalami kecederaan. Manakala seorang lelaki lagi yang sedang bertikam lidah dengan lelaki Cina tersebut dipercayai sebagai antara saksi yang turun ketika melihat kejadian tersebut berlaku. Sumber berita ini dipetik daripada Harian Metro. Untuk perkembangan lanjut, sila subscribe channel ini.